Bali kini memiliki Perda nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan yang terarah, terprogram, dan berkesinambungan sangat berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju terwujudnya kehidupan Krama Bali yang sehat. Kesehatan merupakan hak dasar setiap Krama Bali yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan visi Nangun Sat Kertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, penyelenggaraan kesehatan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi Tritakarana yang bersumber dari kearifan lokal Sat Kerti meliputi terjangkau, adil, merata, berkualitas, transparan, akuntabel, profesional, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesehatan, lanjut Koster, juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bagi faskes dalam penyelenggaraan kesehatan. Faskes yang dimaksud meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan geria sehat. Geria sehat merupakan jenis faskes tradisional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Bali dengan pendekatan secara menyeluruh dan alamiah, meliputi fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu mengembangkan sistem dan database riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan yang terintegrasi se-Bali. Hal baru yang diatur dalam perda ini, antara lain sistem informasi kesehatan Krama Bali Sejahtera SIK KBS. Koster menambahkan hal baru lainnya yang diatur yakni pengembangan penyelenggaraan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan wisata, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Untuk SIK KBS mengintegrasikan lokasi faskes, fasilitas dan pelayanan yang tersedia di faskes, pendaftaran pasien di masing-masing faskes, ketersediaan ruang rawat, tempat tidur di masing-masing faskes yang memiliki rawat inap, dan riwayat kesehatan Krama Bali. SIK KBS dilaksanakan dalam satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola antar wilayah maupun antar faskes yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta yang berbasis teknologi informasi. Masyarakat juga berhak memperoleh kemudahan akses informasi melalui SIK KBS. Untuk pengembangan penyelenggaraan kesehatan, Koster menyebut dititik beratkan pada peningkatan akses dalam mewujudkan pemerataan penyelenggaraan kesehatan berupa peningkatan mutu sumber daya, upaya kesehatan, informasi kesehatan, dan pembiayaan. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan klasifikasi rumah sakit umum milik pemerintah daerah di kabupaten kota agar sekurang-kurangnya terdapat rumah sakit umum kelas B. Sedangkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan wisata meliputi pelayanan kesehatan prawisata, pelayanan kesehatan saat berwisata, dan pelayanan kesehatan pasca wisata. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik pada destinasi wisata harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan terstandar bagi wisatawan. Terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali, menurut Koster, diselenggarakan pada faskes dengan memanfaatkan potensi pengobatan lokal berbasis budaya Bali. Dilaksanakan secara terintegrasi, dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan, perawatan pasien. Dikatakan pengaturan penyelenggaraan kesehatan merupakan komitmen yang kuat dan konsisten pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan program dalam bidang kesehatan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, sehingga upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Janakerti. Rintra Devita, Bali Post, melaporkan.